92,5 Maestro FM House with the sound. Halo sobat Maestro. Iya, kita tentunya tahu ya bahwa pendidikan sangat berpengaruh bagi kemajuan uh, satu bangsa dan ini harus menjadi satu perhatian bagi orang tua untuk memilih lembaga pendidikan yang tepat bagi putra-putri Anda ya. Dan saat ini saya sudah berada di Bina Bangsa School yang bisa menjadi salah satu pilihan terbaik bagi putra-putri Anda. Dan dalam waktu dekat ini Bina Bangsa School akan menyelenggarakan hybrid open house ya, supaya lebih dekat dengan Anda. Dan sekarang saya sudah bersama Mr. Fred dan juga Mr. Ridwan. Apa kabar? Um, I'm good, thank you. Thank okay, you very much. Oke. Okay. Kabar baik. Terima kasih. Ya, yeah. nah, biar tidak apa namanya salah begitu ya informasi ya untuk open house hybrid yang akan diadakan oleh Bina Bangsa School ini. Nah, mungkin bisa sedikit diceritakan tentang ba Bina Bangsa School ini dari Mr. Sure. Um, um, welcome everyone. Those who are listening to This station. So, um, Binabangsa School Bandung is one of the best schools here in yes. Bandung. So, Binabangsa Bandung is uh, highly recognized as the top notch uh, mm. school here in Bandung. We offer a highly recognized international mm. curriculum okay. that is, Cambridge Curriculum. the IGCSE, the A2 level, and of course we also uh, incorporate Singapore curriculum mm. in our um, system. Oke. Okay, Oke. Okay. Pak Ridwan mungkin bisa ditambahkan untuk informasi uh, dari Bina Bangsa School ini, Pak. Iya, jadi di Bina Bangsa School Bandung Bapak-bapak uh, dan ibu-ibu bisa mengirimkan uh, putra-putrinya ke jenjang uh, sesuai usianya mulai dari preschool atau TK mungkin ya mm -hmm. Mas Ari. Kemudian uh, primary school atau sekolah dasar, secondary setingkat SMP hingga ke junior college setingkat SMA. Jadi lengkap nih. Lengkap iya. putra putri Bapak-bapak sama Ibu-ibu mau nyekolahin ke anak uh, ke Bina Bangsa School Bandung, silakan. Terus fasilitasnya juga kita lengkap nih Mas. Mm -hmm. Fasilitasnya uh, kita siapkan ada satu hall besar. Jadi kalau ada acara-acara Anak-anak uh, bisa langsung tuh menggunakan hallnya. Okay. Kita juga ada uh, science lab, computer lab, ada bas lapangan basket kita ada mm -hmm. dua. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Lapangan basket yang di outdoor itu juga bisa untuk uh, volley sebenarnya. Upacara bendera kita lakukan setiap okay. hari di sana. Wow. Ya, kalau setiap Senin. Kemudian juga kita ada futsal courtnya. kemudian juga ada indoor basketballnya, nya volleyball, mm. badminton area juga bisa. Lalu yang terbaru nih, Yeah. Mr. Fred tell us about the Yes, yes, we have a new facility called the life skills room or the wow. culinary room Whoa. so we're envisioning to have a master chef competition wow. in the school I so we're see. going to open our uh, facility mm -hmm. to have a master chef competition yes. here wow. so it's all about cooking all yes. culinary skills and of course we'll use that as a life skill so what's life mm. skills so we are teaching our students of the basic skills like How to iron their clothes, yes. how to wash the dishes, how to cook. Okay. So it's not only academic that we are good at here. Hmm. We also put life skills as yeah. an important aspect yeah. of our curriculum. Yeah. 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 Yeah, jadi seperti Mr. Fred bilang bahwa enggak hanya akademik yang kita ajarin yeah, yeah. loh. Yeah. Tapi juga pendekatan holistik seperti life skill. skill. Makanya yeah. kita siapin nanti, uh, kita antar <mum> ya, <ację> kru maestro mm. <mum> untuk lihat satu uh, fasilitas baru. Itu namanya Master Chef. Kalau Mas Ari nanti lihat, itu benar-benar kayak wow. Master Chef-nya di TV. Kayak yang <laughs> di... semua ya. fasilitasnya. Iya, yeah, iya. Yeah. Playground-nya juga lengkap. Wow. Oh ya, jadi nanti kita jalan-jalan deh. Oke. Okay. Yeah. Ya, jadi ini memang tidak salah ya Sobat Maestro ya menjadi pilihan terbaik bagi putra putri Anda karena memang tidak hanya menekankan akademik tetapi juga lab skill dan juga melatih kemandirian anak-anak juga dengan mengembangkan potensi anak-anak ya putra putri Anda ditambah lagi dengan lokasinya yang sangat strategis lokasinya yang sangat menunjang ya sebagai tempat apa namanya keberadaan lembaga eh, pendidikan yang tidak terdistract dengan hiruk pikuk <laughs> begitu Betul. ya. Oke. Okay. Dan ini lokasinya itu sangat eh, luar biasa ya. Iya, jadi pemandangannya serba hijau serba hijau jadi kalau oh library nih hmm. kalau nanti ke library itu anak-anak hmm. tuh enak banget membaca dengan suasana yang hening tapi juga betul. pemandangan yang spekta ya. itu bikin kita betah berlama-lama membaca betul, gitu. betul betul dan ini kan juga menstimulasi anak untuk belajar ya ya dan tidak apa ya tidak boring betul betul <laughs> ditambah dengan kesegaran uh, alam yang sangat alami ya begitu ya dan itu kan uh, sangat higienis ya oke okay, nah ini ngomong-ngomong tentang kurikulum nih uh, Mr. Fred yes um, again as I mentioned earlier so the curriculum that we employ here in Bina Bangsa Bandung is a combination of Singapore curriculum okay and uh, Cambridge International qualification curriculum, mm. the IGCSE, and the A level. Okay. So uh, let me start for Singapore curriculum. You know that it's number one top notch curriculum mm. in Southeast Asia. So we use that in our primary, and it's also when they go to pre P5 and P6, primary five, primary six, or SD Lima, then SD Nam, yeah. then they study the Cambridge curriculum. So okay. they sit for examination called the primary checkpoint curriculum. Mm. Mm -hmm. Cambridge Primary Checkpoint Exam. Mm -hmm. Then in the secondary one and two, they do the Singapore curriculum again and the Cambridge curriculum. Then after that, in their sec three and sec four, they're doing the IGCSE curriculum. Wow. And in their junior college one and junior college two, they're doing the A level. So mm -hmm. IGCSE and A level curriculum is the gold standard curriculum of Cambridge. And putting our students in many different prestigious universities. Mm -hmm, mm -hmm. So, our alumni are all over the world yes. because this qualification yes. is recognized in more than yes. 160 countries around the world. and recognized in 450 universities and colleges hmm. in the US. Yes. And of course in UK every university recognized hmm. this curriculum. Wow, ini keren ya. Jadi perpaduan berbagai macam ini ya kurikulum tidak hanya berfokus pada satu uh, acuan dari kurikulum ya. ya tapi menggabungkan ya dari ya, betul. Uh, Singapura dan juga Cambridge ya dan ini akan menghasilkan satu kurikulum yang memang uh, berbasis untuk mengembangkan akademi, tapi juga potensi, tapi juga skill daripada uh, putra putri anda, begitu ya, tanpa harus dibebani dengan begitu banyaknya uh, apa namanya kegiatan-kegiatan, ya. begitu. Jadi yeah. enjoy. Oh, yes, may I add a little? Now we okay. are a school that is really top notch in academic, hmm. but we are also top notch in our. Um, Non academic. So we oh. have the student development program here. We're very strong. Every year yes. we have the annual ensemble, mm. annual musical, we have sports competition. Okay. There's a lot of activities that mm. make the school very vibrant okay. and also making the school a holistic education for the kids. Oh. So we just don't offer to good students in academics. Mm -hmm, yes. We also give the platform for them to exercise mm. and showcase their talents in singing, mm. dancing. drama, cooking, name it, sports, okay. everything. So it is hmm. a total package when okay. it comes to the curriculum yes. of yes. and balance Yes. Jadi uh, semua potensi putra-putri Anda akan dikembangkan begitu ya. Jadi no limit. <laughs> <Yes. laughs> Oke. Okay. Dan uh, untuk uh, ko, apa namanya? curricular activity apakah ini tadi yang dijelaskan Mr. Fred ini uh, termasuk Iya, itu ada termasuk salah satu pendekatan juga holistik bahwa hmm. kita tidak hanya melulu berfokus ke uh, akademik. Akademik Akademi tentu saja penting. Yes. Ya, tapi kita juga perlu seperti Mr. Fred tadi bilang bahwa kita menciptakan vibe yang hmm. sangat positif yes. untuk anak-anak. Untuk menciptakan satu karakter yang tangguh, unggul yes. itu kan hmm. di, dilakukan setiap hari gitu Betul. terus menerus. Nah, salah satunya kita provide uh, CCA dan hmm. ECA apa bedanya nih kalau CCA ini yeah. benar-benar yang nggak berbayar dan sudah kita siapkan instruksi okay. instrukturnya itu dari bina bangsa mm -hmm. kalau ICA kita biasanya kolaborasi dengan institusi okay. lain gitu karena kita tidak ada Uh, teacher untuk uh, mengajari uh, hmm. skill tersebut. Oke. Okay. Contohnya misalnya isi nih, wushu, wushu. Kita nggak punya guru wushu. Yeah, yeah. Nah, kita tawarkan kepada parents jika ada yang mau. Hmm. Atau mungkin juga Lego robotik nih okay. gitu ya. Eh uh, apalagi balet misalnya ballet, Iya. Yeah. Itu kan enggak yeah. kita tidak punya guru-gurunya. Nah, sementara yang CCA seperti basketball, volleyball Uh, itu reporter ya, itu, 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 itu ada di sini ya untuk reporter jurnalistik ya? okay. itu semuanya sudah oh. kita siapkan ya. Jadi anak-anak juga berbeda gitu ke uh, kegemarannya. Jika dia suka sport silakan ikut badminton. Hmm, okay, dia suka okay. drama kita hmm, uh, masukkan hmm, ke drama atau musik ensemble yeah, yeah. yang salah satu menjadi keunggulan di Bina Bangsa betul, School. Musik betul. Uh, ensemble tuh apa ya? Orkestra. orkestra yeah. yeah. Dan artinya putra-putri di sini itu memang benar-benar diperlengkapi dan siap ya untuk uh, ketika dia harus terjun atau minimal dia sudah mendapatkan kredit-kredit untuk melanjutkan ke jenjang uh, pendidikan the next oh, uh, level. Yes, that's right. The student development program. Yeah. we keep the portfolio of oh. our students so they get credits when they mm. go to the university so from sec 1 we start to record all their participation okay. so our cca and eca are divided in many different aspects we have aesthetics mm. we have yeah. the sports mm -hmm. we have the academics okay. academics we have the debate club the math club for aesthetic, we have the dance, we have the musical, we have the ensemble. Sports, we have the volleyball, we have the badminton, archery, we okay. have for the ECA, then we have wushu. Mm. And so, meaning to say, our CCA and ECA is a complete option. Mm. For mm. students, so we don't just limit, Or oh, we just put CCA yeah. for sports. Yeah. So whatever is the talent of the child, we mm. can offer the program. Yes, yes, wow, jadi ini ya Sobat Maestro, ya, jadi ini uh, satu pilihan tepat bagi putra-putri Anda. Silakan ya, uh, Anda bisa mendaftarkan nanti. Ya, ini mungkin bagi Anda yang bingung, ya, kayaknya mau dikemanain sekarang, kan? Pilihan kan banyak, nah, ini bina bangsasku bisa menjadi pilihan Anda. Ini berada di Jalan Sentra Dago Pakar F1 Resort Dago Pakar Bandung. Nah, ini dengar-dengar mau ada open house hybrid. Yep. Bisa dijelaskan dari uh, Pak Ridwan or server? Okay, let me start Pak oh, yeah, okay. okay. Ridwan. Sure, <laughs> so 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 the word hybrid is something that we come up with mm -hmm. because we want to still value the perspective of Uh, potential, potential customers mm. we definitely it is mostly online mm. but if you choose to just be at home you can view what is happening here oh. so it is on real time yes meaning to say like this interview mm -hmm. they can watch us in the zoom mm. so that's why we call it as a hybrid mm -hmm. so if yeah. they cannot come here So they have the platform to just watch what is happening here. Mm. Also for the school tour, we provide them virtual school tour. Yeah. yeah. So yeah. what the uh, parents who are coming for our hybrid will mm -hmm. experience here, they can also experience when they are at the comfort of their house. Wow. Ya, jadi kita siapin dua-duanya. Dua-dua ya. Yeah. Ya, jadi kalau misalnya ada orang tua yang masih segen dan ya takut-takut untuk. Uh, ketemu orang banyak. Mm -hmm. Nah kita siap-siap ini platform um, ke pakai zoom, pakai zoom. Tapi bener-bener ya? yang online, kayak ya? realnya gitu. Jadi nggak berupa uh, online. Jadi bener-bener yeah, settingnya yeah. ya seperti ini. Yeah, mereka yeah. bisa langsung lihat. Kita bener-bener virtual ya di bawah. Yeah, Seakan-akan memang berada di dinabang betul sekalipun kita di rumah begitu ya. Ya yeah, mereka juga okay. boleh ikut bertanya. Oh. Mereka juga ikutan uh, undian voucher. Jadi oh, semuanya yeah? sama. Wow. Walaupun di rumah gitu. Uh -huh. Uh -huh. ya jadi okay. dua-duanya boleh ikutan nanti kita kapan <laughs> terang... ini kapan ini Pak uh, Jumat ini Jumat Jumat ini. ini tanggal 23 September 2022 mulai hmm. dari pukul 8.30 hmm. hingga pukul 1 ya Jadi nanti kalau ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau uh, daftar di atau ikutan di Open house kita Hybrid open house nanti bisa langsung follow instagramnya ya Nah, di situ ada nomor WhatsApp kita, bisa hmm. dicatat langsung saja. Langsung diarahkan ya? Diarahkan, Nanti, ya. Dia, nanti bisa langsung, uh, saya mau ikut gitu ya. Hmm. Nanti hmm. akan saya kasih link. Oke. Okay. Sebenarnya, atau bisa juga uh, Bapak-Ibu langsung aja scan QR code QR. yang sudah okay. kita siapkan di poster hmm. di Instagram. Hmm. Itu at bisa, atau di Facebook juga. Kalau Bapak-Ibu nggak punya Instagram, yeah. boleh langsung ke di Facebooknya. Di Facebook itu ada juga QR code yang bisa... Yeah. Dan uh, link G-Form yang bisa diisi oleh diisi. mereka. Oke. Okay. Gitu. Oke. Okay. Jadi catat tanggalnya ya, Sobat Maisur ya Jumat ini tanggal 23 September 2022 Ini ada dua sesi ya, kalau ada tidak salah sesi ya. Ada dua sesi. Betul. Dua sesi ini uh, untuk yang on site, yang langsungnya. Oh. Kalau okay. yang virtualnya hanya satu kali. Satu kali. Oke. Okay. Ya. Jadi sebenarnya mengapa ada G-Form? karena kita bisa lihat. Jadi yang mau pilih virtual berapa orang mm -hmm, mm -hmm. yang mau oh onsite terus terang nih bocoran kebanyakan onsite mm -hmm. <laughs> saat ini kebanyakan memilihnya onsite yang online ada sih beberapa yeah, 9 yeah, 10 yeah, gitu yeah. tapi tetap ya mereka akan kita provide nah kemudian juga di onsite itu bisa milih dua mm -hmm. lagi sesi satunya jam 8.30 okay. sampai jam setengah 11 mm -hmm. kemudian dia ya berikutnya barulah yang kedua, sesi kedua hingga pukul satu, pukul satu, ya. ya, baik yang online ataupun on-site, tetap daftar, ya. Tetap, tetap daftar, daftar jadi do -do -do. langsung aja follow instagramnya atau uh, facebooknya ya facebook fanpage-nya di bina bangsa school bandung ya langsung follow sekarang karena itu banyak sekali informasi-informasi yang sayang untuk anda lewatkan ya termasuk apa namanya open house ya pada hari jumat ya jadi anda tinggal follow instagramnya nanti semua informasi termasuk uh, qr ya di mana anda bisa langsung bisa daftar di sini Nah, ini ngomong-ngomong tadi Pak Ridwan singgung tentang promo-promo dan uh, ada hal-hal menarik. Apa yang ditawarkan di Bina Bangsa School ini? Ya. Kalau untuk open house uh, kita ada beberapa aktivitas ya. Mm -hmm. uh, pertama, tentu saja akan ada penampilan nih dari oh, student kita. Okay. Kita uh, jadi yang tadi Mr. Fred bilang kan ada estetik, ada sports, mm -hmm. dan lain-lain. Nanti para orang tua yang hadir di sini bisa lihat nih salah satunya adalah ensemble kita uh, mm -hmm. tingkat secondary, nanti akan uh, perform um, lagu khusus di apa namanya di, di kelompok ensemble mereka. Oke. Okay. Terus juga ada speech choir. Apa itu speech oh. choir? Nanti bisa lihat. Yeah, Jadi yeah. kayak dia mono, dialog sebenarnya monolog. Mm -hmm. Seru banget itu. Iya yeah, iya. Yeah, Jadi yeah. dalam satu stage berapa anak gitu dengan masing-masing karakter yang berbeda menceritakan satu drama pendek. Oh, ah, seru banget deh. jadi itu ada speech choir. ini ya kayak apa sih kalau di Amerika itu. <laughs> di film glee ya. <laughs> di glee, yes. <laughs> ya. Nah, itu contohnya speech choir kayak gitu. Terus juga ada uh, tentu saja academic hmm. information session hmm. dari uh, dari Mr. Fred sendiri jadi nanti akan dijelaskan apa itu preschool, mm -hmm. gimana syarat-syarat mm -hmm. pendaftarannya, primary juga, sd itu seperti apa, yeah. semuanya itu dijelaskan uh, dengan, jel, uh, dengan detail mm -hmm. dan kemudian mm -hmm. akan ada sesi tanya jawab. Okay. Kalau kadang-kadang kan kita miss ya, mm -hmm. ada yang terlewatkan. nah Bapak-bapak ibu, betul. kan ada sesi tanya jawab. betul Lalu ada skultur nih yang paling wow. ditunggu. <laughs> yeah. Nah skulturnya juga boleh nih dua. Jadi nanti bapak-bapak yang di rumah akan lihat virtual tour. Setelah itu langsung ke sesi uh, konsultasi, konsultasi dan ya. registrasi. Hmm. Nah, akan ada juga nih giveaway, wow. voucher giveaway. Nah, ini lumayan tuh. Lumayan Jadi, tuh. Ya, selesai selain selesai, ya? diskon early bird hmm. yang senilai 25 juta rupiah itu, ini bisa dikombinasikan, bisa di-combine oh, yeah. sama extra voucher senilai jutaan rupiah. Ada mulai dari 2 juta, 4 hmm. juta, juta, dan seterusnya. Hmm. Jadi nanti di, kayak Wheel of Fortune yeah, gitu yeah, loh. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Itu langsung live. Tuh. Yang di rumah juga tetap, tetap dapat ya. <laughs> sama ya baik yang uh, on set ataupun online juga mendapatkan uh, sama, perlakuan, perlakuan yang sama. Perlakuan sama sama gitu ya, ya. <laughs> <laughs> Oke okay, jadi jangan ketinggalan nih ya buat Bapak Ibu ya. Hari Jumat besok tanggal 23 tiga. September 2022, makanya langsung saja dari sekarang langsung follow Instagramnya karena di situ semua informasinya ada ya. Oke, okay. dan memang ini jangan takut ya bapak ibu ya karena memang Bina Bangsa School ini kalau saya melihat tadi di sekitar itu masih tetap mengangkat kearifan lokal juga ya, tidak betul, meninggalkan. Betul. Jangan takut gitu, aduh nanti jadi aneh. No ya, saya melihat karya-karya anak-anak di sini itu rata-rata itu Sunda banget <tuh> gitu. <tuh> iya pak, soalnya jadi salah satu syarat SPK atau satuan. Pendidikan kurikulum kita disebutnya hmm. SPK, SPK ya. atau International School itu ada kewajiban dari government untuk hmm. mengajarkan tiga mapel lokal Oh, okay. yaitu PPKN hmm. bahasa Indonesia dan agama jadi tetap kok tetap, ya. ya ada walaupun orang asing yang di sini mereka ya. tetap harus belajar bahasa Indonesia betul, betul. first language bahasa Inggris eh, bahasa pertama memang bahasa Inggris hmm, hmm. tapi Tetap ada pelajaran Bahasa Indonesia dan Mandarin. Kalau jadi, kami trilingual. Sebenarnya, ya, trilingual. Ya. Jadi, kita bekal itu anak-anak dengan betul. Uh, tiga bahasa, tiga bahasa, itu, dan PPKn. ya itu pasti ya. udah tahu lah budaya Indonesia, mm -hmm. kearifan mm -hmm. lokal. Salah satunya yaitu upacara bendera kita lakukan setiap minggu. Okay. Yeah. Oke, okay. iya. Nah, jadi luar biasa sekali nih, ya, Sobat Maestro ya pilihan tepat bagi uh, putra putri anda untuk mendapatkan satu pembekalan pendidikan ya baik secara edukasi, secara um, apa namanya pengembangan uh, diri, juga skill, uh, knowledge dan kemampuan kemampuan lain yang sangat dibutuhkan anak-anak kita ketika harus kita lepas keluar nantinya begitu ya, ya dan betul. dapatkan juga promo-promo menarik ya selama open house ya dengan uh, tadi dapat uh, voucher dan segala macamnya begitu ya wah ini <laughs> sangat oh iya kalau ba bareng nih daftarnya <tuh> ke adik wah itu tambah lagi oh, 20% diskon tuh dapat diskon itu ya, ya jadi diskon Adiknya uh, Adik, ya biasanya salah satunya hmm. itu akan dapat lagi 20% jadi 20 puluh wow. plus 20 Terus kalau misalnya uh, bapak kenal nih dengan salah satu orang tua yang di sini hmm. bisa ikut referral, okay. ngajak lagi referral lagi itu 2 juta lagi dua juta. Wah lagi, lumayan loh hari ini loh ya. ya. <laughs> <laughs> Oke, okay. nah ini ini yang juga sering kali ditanyakan uh, orang tua begitu ya untuk ada kak. Uh, apa namanya program uh, scholarship gitu. yes in yes um, we offer internal scholarship for our own students mm -hmm. but we also offer scholarship for non-bbs student who wants to join us oh. here so yeah. it will be introduced during our uh, open house mm -hmm. so who are the ones who are qualified mm. all students who are in tahun yeah. yeah they can apply for scholarship Okay. okay. the first criteria will be they have to be on the top five in the class. Mm. second, they have to maintain a certain grade average. Mm. now they can apply here. the first application will be on the 23rd of september. Yeah. Okay. okay. so this will be scholarship for academic year 2023 to 2024. oh so this is uh, s. denham or primary six joining mm -hmm. us in secondary one. Mm -hmm. so we offer this to anyone who is interested mm -hmm. non-bbs students we offer scholarship yeah. you can apply directly to us and then we will try to assess so the first is on the 23rd and mm -hmm. then there will be an assessment test mm -hmm. on the 15th of november mm -hmm. then after the 15th of november we will select who will go for the interview And after the interview, we will award the scholarship. Wow, jadi pas tanggal 23 itu ya, juga 23 mendapatkan kesempatan September itu ya? Oh, okay. Jadi benar-benar di, di open house kita banyak sekali hal-hal yeah. uh, yang mengejutkan, mm -hmm. <laughs> surprise mm -hmm. ya. Mm -hmm. Jadi salah satunya itu tadi, yang anak-anak uh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah di SD kelas 6 nih, mm -hmm. dan mau ke SMP, nantiin aja pokoknya okay. program beasiswa full gratis sampai SMA kelas mm -hmm. 3 loh nanti. Apakah ini ada perbedaan uh, bagi mungkin bagi sobat Maisur? Aduh, aku kan bukan anak-anakku SD-nya ataupun TK-nya bukan dari Bina Bangsa School gitu kan. Apakah juga bisa mendapatkan kesempatan itu? Uh, Mr. Yes, I think they need not to worry because oh. again Binabangsa Bangsa Bandung offers a lot of help to mm. students coming in here. Okay. Some of them they don't need to be afraid to go mm. to Binabangsa Bangsa Bandung. It is international school, but we have the best teachers here. So, apply for scholarship, join us here, and yeah. we'll take care of your child. Mm hmm. Okay. Jadi yeah. banyak okay. so, sekali supportnya, kok bantuan-bantuan dari kami. So, mm. Jadi nggak usah takut, bapak-bapak mm -hmm. ibu. Wah oh, ini international school, loh jangan-jangan anak saya nggak bisa ngikutin? Nggak kayak gitu. Iya. Jadi silakan daftar dan ikut ya. betul. Nah kenapa harus ke Binabangsa School?: Okay, I'll just give why? Three, 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 <laughs> three reasons why. Yeah? Oh, okay. So with due respect, we are not uh, bragging mm. yeah, about this um, Binabangsa. All Binabangsa School is the number one Cambridge school in Indonesia. That's yes. number one. Oh. Number two, we are not only academically excellent, we put great value on values formation, mm. discipline. Yes. So it is the key for every oh. child's success. So we are very strong in discipline and values. Hmm. And third, we have the best facilities and the best teachers, experienced teachers from different countries. Wow, jadi itu ya tiga alasan harus Ya, menjadikan Bina Bangsa School ini menjadi pilihan bagi putra putri anda, begitu ya? Oke, okay, oke. Okay, uh, keunggulan setelah uh, apa namanya itu tadi kan uh, three reason ya. Nah, keunggulannya apa ini, Mister Rid Ridwan? Banyak, banyak bisa ya. ini saya ceritain. <laughs> Tapi saya pilih salah satu ya, satu yeah. beberapa nih Bapak Ibu. Yang jelas uh, kami itu siap membantu anak-anak yang tidak hanya berasal dari Uh, International School, banyak sekali murid-murid kami berasal dari berbagai sekolah, hmm. dari berbagai uh, daerah, yeah. ya. dari berbagai uh, latar belakang yang berbeda, agama yang berbeda, jadi kami siap untuk membantu. Keunggulannya itu adalah salah satunya itu, karena anak-anak kami dibekali dengan karakter. Hmm. Kalau Bapak uh, lihat di belakang yeah. itu ada value-value, value. jadi kami yes. mengajari value-value, nilai-nilai yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, Misalnya nih inspiration bagaimana sih untuk menginspirasi men orang dalam hal-hal hmm, hmm. yang kecil aja. Yeah, enggak, hasil, yeah. enggak harus enggak uh, harus besar gitu yeah. ya. Syukur-syukur kalau anaknya misalnya bisa menginspirasi dengan hmm. menjadi juara. Hmm. Tapi kan enggak harus itu. Misalnya anak mengerjakan PR tepat waktu, enggak ada penundaan tugas, yeah. datang tepat waktu, itu aja sudah bisa menginspirasi. Yeah. Kemudian teamwork bahwa untuk uh, saling empati dengan sesamanya. Itu juga kita ajarkan hmm. integriti bahwa hmm. untuk berbuat baik itu harus nggak harus dilihat orang gitu loh bu. Yeah. Tapi dia bisa bersembunyi-sembunyi uh, sembunyi untuk berbuat baik nggak harus mm -hmm. di show off yes. gitu. Yes. Dan ada enam yang, yang, yang lain-lainnya. Jadi silakan bapak <laughs> bu, kalau misalnya mau uh, daftarin dan mau um, ada konsultasi dulu dengan saya mm -hmm. boleh. Mm -hmm. uh, WhatsApp-nya ada di Instagram. Yeah. Ya, alamatnya yeah. juga ada nomor teleponnya lengkap, yang penting follow aja dulu Instagram kita ya. dengan Facebook di situ gampang nanti kita komunikasi. Betul, jadi langsung ya langsung follow Instagramnya atau Facebooknya di binabangsa Bandung, ya jadi ikutin juga apa namanya uh, hybrid open house ya pada tanggal 23 September 2022 ya jadi langsung aja daftar nanti di uh, Instagramnya di Bina Bangsa School Bandung ya semua informasi ada di situ ya ataupun mungkin juga kepingin datang langsung bisa ya ke Se Jalan Setra Dago Pakar F1 Resort Dago Pakar begitu ya. Thank boleh you. juga dieksplor uh, itunya websitenya website nya Kalau mau ke ya? okay. boleh lihat chat okay. yang lainnya. Yeah. Oke. boleh di www.binabangsaschool.com ya yeah. untuk uh, semua activity dan semua informasinya ada di sana begitu ya. Oke, okay. thank you for Thank you, thank you very much. Uh, thank you. It's a pleasure okay. having you. Here. terima kasih Pak Ridwan. sama, -sama. Oke, okay, Sobat maestro dari Binabangsa School, kami mohon pamit undur dan ini menjadi satu pilihan terbaik bagi putra-putri Anda. Bina Bangsa School Nurturing Lifelong Learners.